Kali ini saya sudah bersama salah satu pemenang lomba inovasi daerah, yaitu Bapak Edi Susanto. Nah, Bapak Edi Susanto menang di bidang lomba bidang energi dan lingkungan hidup. Bisa disampaikan Pak Edi, pesan-kesan Bapak Edi mengikuti lomba inovasi daerah? Ya, saya sangat berbangga sekali atas adanya lomba inovasi daerah ini, karena bisa mengembangkan inovasi-inovasi terutama yang ada di daerah pedesaan. Sehingga kami dengan teman-teman kelompok tani berupaya bagaimana inovasi kami, khususnya di pestisida asap cair nabati, itu bisa berkembang di masyarakat dan bisa berguna dan bermanfaat untuk petani, khususnya di pedesaan. Ya, terima kasih Kak Edi. Okay.